Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas, memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama seluruh rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta jadi rumah sehat. Mau kemana? Mau ke rumah sehat. Mau ke rumah sehat. Ngapain? Mau ngecek kesehatan. Badan saya terlalu sehat. Rumah sehat. Rumah sehat. Yang sehat. Yang sehat dia pasti. Jadi kalau Pak Anies menawarkan perubahan, mending jangan mau. Lebih baik gini aja. Jangan berubah. Jangan ada yang berubah. Nanti rumah sakit jadi kan rumah sakit. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan. Biar lebih jelasnya berikut kata-kata Anies, coba Anda semua resapi dengan baik ya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan, bukan hanya karya-karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang disampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Gimana? Sudah paham belum? Sudah diresapi dengan baik? Saya pun sampai penasaran loh mencari kata kesemakmuran di KBBI. Dan eng-eng-eng, saya tidak menemukan kata tersebut. Yang ada cuma kata makmur. Jadi, benar ya, seperti pidato dia yang sudah-sudah, asal bacot, asal berkata sok tinggi, nggak ada artinya, alias kosong melompong. Panjangnya pidato Anies dan dibolak-baliknya narasi yang ia sampaikan membuat banyak penonton yang walk out dari tribun tenis indoor Senayan. Bahkan banyak kursi tribun kosong saat Anies berorasi di depan para pendukungnya. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies tidak jelas poinnya dan terkesan bertele-tele. Pidato ngalor ngidul, tapi inti dari pidato tersebut tidak jelas. Jika diperhatikan apa yang disampaikan oleh Anies tidak lebih dari lip service semata. Anies ini memang cerdas dan pintar untuk membuat gagasan yang akan mendasari kebijakan di dalam berkarya demi tercapainya kesetaraan, pemerataan, dan keadilan. Tapi sayang itu hanya rangkaian kata-kata doang, pelaksanaannya nol besar. Terbukti saat ia jadi Gubernur Jakarta. Semua yang diungkapkan, semua yang dijanjikan kebanyakan tidak ada yang terlaksana. Justru, janji-janji Anies menyengsarakan warga Jakarta. Jadi saya sangat bingung sekaligus mikir apakah Anies dulunya kepengen jadi motivator, tapi nggak kesampaian. Memang kata-kata itu penting, Nis, tapi bagi siapa? Itu benar kalau Anies itu seorang penulis novel, penulis buku, scriptwriter, motivator, public speaker, jurnalis, dan bidang lain yang sangat butuh keahlian kata-kata. Kata-kata memang penting, tapi action lebih penting. Presentase idealnya 20% teori, 80% action. Orang sukses dan orang besar di dunia ini lebih banyak action daripada koar-koar. Dan itu fakta yang tak terbantahkan. Dan isi pidato Anies tersebut hanya membuka boroknya sendiri. Tapi hebat
pejabatnya kalau tidak bisa dibilang begonya, penontonnya kok bersorak gembira. Seolah-olah apa yang dikatakan Anies itu adalah tentang lawan politik mereka. Kata Anies, lihat rekam jejak. Lalu relawan bersorak seolah rekam jejak lawan politik Anies adalah buruk. Padahal Anies mengatakan, di sana ada kebohongan, di sana ada ketidakmampuan, di sana ada ketakutan untuk tidak berkuasa. Siapa yang telah bohong, berjanji banyak hal kepada orang Jakarta, tapi tidak satu pun yang ditepati, kecuali memberikan hibah besar-besaran kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten, seperti contohnya kepada bininya. Siapa yang tidak mau menyelesaikan persoalan dasar Jakarta, bahkan sampai batas akhir tugasnya? Siapa yang takut tidak berkuasa, padahal dia sudah purna tugas, kenapa juga harus menjadi haus kekuasaan yang lebih tinggi? Sedangkan pada level yang lebih rendah sebelumnya, ia pun tak mampu. Lalu saat acara selesai, saya kira akan ada respon yang gegap gempita dari relawan yang hadir. Tapi nyatanya untuk berebut berjabat tangan pun tidak ada yang organik. Semua terlihat jelas hanya arahan bagi orang-orang yang dekat bibir panggung. Dari semua ini, saya tetap tidak bisa memahami kenapa orang-orang yang masih menikmati pidato Anies harus terus memaksakan mendukung Anies. Saya tidak mendapatkan suatu ikatan batin dengan pidatonya. Tak juga satu bentuk kebanggaan. Tidak terasa satu bentuk antusiasme. Kecuali mungkin mereka yang mendukung Anies ada kepentingan tersembunyi di sana. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini karya kami dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi. Iya, Pak. Kita, saya dan juga rakyat atau sebagian masyarakat sudah tahu, Pak. Itu gagasan karya Bapak. Nggak perlu lah Bapak terlalu berapi-api berpidato mempromosikan karya Bapak seperti yang foto di belakang Bapak tadi. Kita sudah tahu, Pak. Sudah jelas melihat. Jadi enggak ada, Pak, yang mempengaruhi, Pak. Nah, itu, Pak. Enggak ada mempengaruhi. Jadi sebagian masyarakat juga, Pak, sudah pada pintar dan cerdas, Pak. Makanya mereka tanpa dipengaruhi pun mereka sudah pintar berpikir, Pak. Jadi tidak ada pengaruhi. Tidak ada, Pak, yang mempengaruhi atau si A, si B, tidak ada, Pak. Cuman sayangnya sekarang ini masyarakat, Pak, pada pintar, pada cerdas dan punya punya masing-masing punya HP, Pak. Jadi yang mempengaruhi tidak ada, Pak, dan tolong juga, Pak, ya, ibaratkan tuh jangan yang tidak mendukung Bapak nanti diintimidasi, dikatakan itu dan ini, contohnya seperti saya, Pak, dikatakan PKI. Dikatakan PKI, anti-Islam, anti-ulama, pembenci Islam, pembenci ulama katanya. Dikatain bahasa rupiah saya, Pak. Jadi biarkan, Pak. Biarkan, Pak, saya dan juga masyarakat yang lain, Pak, ibaratkan tuh menentukan, Pak. Ibaratkan tuh tidak memilih Bapak. Jangan kami diancam, Pak, diintimidasi nanti tidak masuk surga katanya. Jadi percaya aja, Pak. Pokoknya tenang aja, Pak. Santai aja kalau pidato itu. Jangan berapi-api, Pak. Kalau masalah karya Bapak, hasil dari apa gagasan, narasi, itu sudah kita lihat, Pak. Dan juga fotonya di belakang Bapak tadi sudah Bapak tampilkan, kan? Karena masyarakat, Pak, tidak butuh seperti karya yang Bapak tampilkan di belakang figur Bapak tadi. Jadi tenang, Bapak, jadi tidak ada yang mempengaruhi, mau si A, si B, tidak ada, Pak. Intinya masyarakat itu sudah pintar, Pak, berpikir. Nah, tapi tidak apa-apa, yang mendukung Bapak silahkan aja. Halo, Gas. Nah, aku hari ini sore bikin PT lagi. Aku tidak ada menanggapin komentar siapapun, tidak ada menstik video siapapun. Jadi di sini aku mau bercerita. Di sini aku bercerita dengan sungguh-sungguh dan serius. Kita lihat sekarang ada capres yang dulu dia di tahun 2017 dia bisa menang di Pilgub 2017 Jakarta itu
dengan membawa narasi kampanye tolak reklamasi dan DP 0%. Jadi 2017 itu dengan kampanye dia membawa judul DP 0%, tapi akhirnya DP 0%. Gagal. Tapi dia tetap menang, terpilih menjadi gubernur waktu itu ya, menang tipis lah melawan pesaingnya. Dan sekarang dia tidak menjabat lagi sebagai gubernur, tapi dia sekarang mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Tapi yang baru muncul sekarang ini kampanye dia bukan DP 0% lagi, tapi ada nolnya. Jadi 0 km lagi. Jadi kampanye dia itu yang sekarang jadi andalan itu bukan DP 0% lagi untuk mencapres, tapi 0 km. Jadi 0 km lagi. Beluman lagi nanti kampanye dia nanti tolak infrastruktur atau tolak pembangunan, nanti belum lagi. Kemarin waktu Pilgub DP 0%. Nah, sekarang di Pilpres dia mencalon 0 km. Jadi nanti dimanapun berada nanti akan dijadikan 0 km. Dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 km dari Ibu Pertiwi. Iya, Pak. Baik. Jadi pidato Bapak ini saya coba tanggapi dengan serius dan saya coba menjelaskan, Pak ya. Dengan serius juga biar paham yang lain. Sebenarnya pidato Bapak tuh sebenarnya bagaimana sih maksudnya, Pak? Kalau dari Papua, Pak, dihitung dari Monas ke Papua otomatis, Pak, jarak kilometernya otomatis panjang, Pak. Monas itu kan letaknya, Pak, di ibu kota Jakarta. Tapi jelas kan, Monas itu letaknya di ibu kota Jakarta. Jarak pun dari Jakarta ke Papua itu sudah pasti kilometernya panjang juga, Pak. Yang saya bingung itu, Pak, pidato Bapak yang mengatakan walaupun dimanapun Anda berada, di Papua, Anda adalah 0 km dari Ibu Pertiwi. Kok bisa Anda mengukur jarak dari Papua 0 km atau dimanapun berada 0 km dari Ibu Pertiwi? Di daerah manapun, Pak, yang namanya masih di negara Indonesia itu adalah sudah berada di negara ibu kita, ibu kita Pertiwi. Jadi tidak ada batas hitungan kilometer, memang tidak ada, Pak. Jadi mau berapa kilometer ya, kalau kita ibaratkan itu di dalam negara ibu kita tercinta, Pak, ibu kita, Pak, Pertiwi ini. Nah, ibu kota negara kita Indonesia ini kan Ibu Pertiwi, Pak. Jadi ya memang kita 0 km, Pak. Karena kita di dalam satu negara, kecuali umpamanya kata Bapak
dimanapun Anda berada, yang dari Eropa, dari Amerika, itu ke Ibu Pertiwi, Ibu apa, Ibu kita Pertiwi, 0 km, nah itu tidak masuk akal, Pak. Pidato Bapak itu, ya mungkin pendukung Bapak akan iya-iya aja, karena Anda paham.